Ratusan orang berkumpul di dekat Bandara Uytash di Mekhakala yang terletak di Dagestan, Rusia Selatan. Dengan membawa bendera Palestina, warga memadati terminal kedatangan dari Tel Aviv pada Minggu. Mereka melakukan protes atas tindakan Israel pada Palestina. Aksi anarkis ini juga diketahui sempat merusak beberapa fasilitas bandara. Ricuhnya aksi demonstran membuat bandara ditutup sementara. Semua pesawat yang menuju atau yang hendak berangkat dari Bandara Mekhakala dialihkan ke tempat lain. Sementara di luar bandara, lusinan mobil juga terjebak kemacetan. Dampak besar yang terjadi membuat beberapa pihak berwenang sempat naik pitam. Namun beberapa tokoh terkait berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin.